Andre udah sembuh nih. Andre, sama ntar ke Andre. Sembuh nih Andre nih. Ate, gue pikir gue sembuh dia sembuh juga leh. Ya mah gue tanya ini gak mau sembuh. Perte kok gak mau sembuh? Kalau gue sembuh gak ada yang bayar. Gitu. Ini gue lagi mikir. Gak nanya. TTS ya? Apakah boleh gue bertanya le? Boleh dong. Boleh, boleh. Le? Boleh dong. Gue mau nanya. Boleh dong. Ini 2018 dia belum berubah juga. Belum. Aduh. Dari colok pakai solder juga tetap aja. Lagi ngisi TTS nih Pak RT. Asik. Ban. TTS. Komik. TTS. Pak RT. Oh, payah lu kau. Komik. Oh, ya. TTS. Tentu ngomong TTS, Le. Oh, payah ya. Emang batuk. Orang kata TTS komik. Payah lu. Dada. DBD. Nyesel gue nanya tadi, mungkin gue gak usah nanya. Gimana, mana? Isi yang mana, isi yang? Hah? Yang mana, ya? Sok tau lu! Nih, tiga kotak, ya gak? Udang kering. Ebi. Jangan Ebi. Diterusin, ntar Ebi mesak. Ebi, udang kering. Ebi. Nah, kalau gitu lain-lain orangnya. Lain-lain bagaimana? Emang Pak RT apa? Ebi? Di sini harusnya kita bikin Ebi. Itu yang tadi ngomong begitu. Kita ngomong itu. Lah, tadi ngomong begitu sih. Masa? Payah. Payah lo. Bego. Kalian gak gila? Masa? Tiga kotak penyu. Tiga kotak kura. Masih mending. Masih deket penyu sama kura masih deket. Coba tanya Wulan tuh. Lima kotak depannya G, ya enggak? G. Makanan khas Jogja. Budeg. Jogja, budeg. Kalau sayur asem Betawi. Siapa yang ngomong sayur asem? Yang ngomong sayur asem siapa? Jogja, ini mau Jogja. Budeg. Nah, ini bener. Budeg. Lagi Pak RT. Lagi. Yang lain. Lagi aku siap. Lima kotak nggak bisa denger. Curek. Pas. Ini begini Lele. Lima kotak gak bisa denger. Mangpet. Maksud kedatangan gua kemari ke serius ini. Serius ya. Ada yang mau tanyakan kepada lu. Apa nih? Ini. Boleh. Ada orang sudah 3 hari gue main di sekitar sini aja nih. Mesti dicurigakan tuh. Bukan itu. Tahu lu. Dengerin lo, orang tua ngomong. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Budek lu. Oh, jangan-jangan. Karena ini soalnya bukan apa. Kita sekarang-karang ini harus awas pada dan harus curiga. Tadi gua ngomong begitu. Ini kalau ada panah, gua panah. Ngomong begitu tadi. Iya. Soal ini bukan apa, dikit lagi mengadakan pilkada. Betul. Hah? Gak setuju. Pemilihan dong. Kepala daerah. Malah pemilihan umum. Lu gak heran lu gak? Aduh. Payah lu. Kagak mau berobat sih. Pemilihan kepala daerah, ya bupati, wali kota, maupun gubernur. Takutnya. Apa? Takutnya. Gubernur! Iya, takutnya ada sesuatu.
Kan ada orang mencurigakan, takutnya ada sesuatu. Wali kota. Mulai kesel nih. Enggak, ya. Gubernur. Iya, kan ada orang yang tidak dikenal tuh. Ya, pokoknya ini ada pilkada serampak. Iya, ada orang serempak. Hah? Serempak. Serempak. Serampak. Serempak. Serempak. Serem. Ya, serempak. Kita harus juga. Harus didaftar. Oh, enggak. Susu didaftar. Lu nyaut-nyaut dulu. Orang gua diam salah. Dibilang nyautin. Mama tahu enggak ngomong, Pak Haji? Udah. Bingung ya? Iya. Terus bagaimana, Pak? Bagaimana? Mendingan goyang. Ini enak. Asik. Enak nih musiknya nih. Jadi maling gua begitu. Kira. Udah ada tadi Pak RT, ada anak kecil warawiri tadi kesini, tapi udah diamanin sama keamanan yang di depan, security. Pakai baju ini. Iya, anak iya. Kecil itu, namanya si Kodel, emaknya penari, orang Subang. Namanya? Si Kodel. Iya, kampungnya mah, nama gua mah. Iya si Kodel, kampungnya di Subang, namanya si Kodel, emaknya Budek. Ini yang pakai tanah itu baju ini kayak iya udah aman. Tapi orangnya dewasa tapi pakai baju anak-anak. Iya itu. Udah diamanin mas security. Udah diamanin mas security. Kira-kira udah kemana belum? Udah diamanin. Ini kenceng ngomong ini. Aman udah aman. Tak bantuin boleh? Hah? Tadi udah diamanin. Tuh denger. Udah dia mati. Ngomong biar jelas. Apa? Dari tadi juga jelas. Padahal aku pelan-pelan ya. Iya. Ya. Kalau cewek mah dia dengar. Hanya kuping tuh korek. Hah? Jangan dimasukin lumpur terus. Boleh kalau ada mah. Tuh, boleh kalau ada mah. Kalau ada mah. Ada apa, Pak? Kira mau kasih makan. Lumpur disangka coklat. Makanan apa? Tuh. Makanan sejenis kotoran burung. Buatan toko dong. Emang. Lu biasa sih makan itu ya. Jadi. Ya ngomong-ngomong gue cuma nyampe gitu doang. Kita sekarang warga harus waspada. Betul Pak RT betul. Nih saya nitip. Uang keamanan sama sampah. Saya belum bayar. Kebetulan nih ada Pak RT di sini, saya mau bayar. Apaan ini? Itu yang uang sampah sama... Aduh, gue jadi enak nih. Jadi enak. Uang sampah. Bayar iuran. Iuran. Dikira dikasih. Dikira gue datang kemari mau minta duit kali dia. Bayar iuran. Sampah sama keamanan, belum bayar sebulan. Gua kagak terima gua punya bodoh amat. Orang sebulan itu makanya enggak tercatat iya, karena lokasi buat iuran dipikir buat dia. Iya, bukan enggak tercatat emang kupingnya mangkot sama keamanannya. Uang sampah iuran sama keamanan. Titip biar jelas sama Pade. Gua hajar nih orang nih. Jangan gua dong. Enggak berani umpamanya. Kok gua yang dikasih duit dulu yang ribut. Ribut sakanya. Aduh. Tuh, lihat. Aku jadi ngecek. Lu ngadepin Pak RT nyampe ke tombek murudul lihat tuh. 300. Oke ya. Ongkos ada ongkos? Hah? Ongkos ada? Enggak lele, ini aja kurang. Giliran duit aja dengar. Jadi itu buat iuran aja kurang ya Pak? Iya. Emang dia paling loyal gini. Paling loyal. 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 Warga sini dia dong. Royal. Iya, dia ini bener gak ditambahin lagi dia mah. Royal jelly. Kapan nyampe nya sih? RT kapan nyampenya sih? Hah? RT kapan nyampe? Kemarin, waktu lu sakit. Udah datang kemari? Iya, datang. Udah lama banget gak kemari. Iya. Orang sekarang udah beres.